Autoblitzer, berbagai varian mobil Mercedes-Benz turut meramaikan ajang rally tahunan yang digelar oleh Mercedes-Benz Club Indonesia. Mari kita saksikan kemeriahannya dalam MB Club INA Fun Rally. Hari ini MB Club INA sedang menyelenggarakan Fun Rally. Ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang memang sudah direncanakan sejak semula. Kali ini kami mengadakan di sekitar Tangerang BSD. Peserta yang hadir saat ini itu mencapai kurang lebih 300-an kendaraan dari hampir seluruh varian yang ada di Jakarta. Hal ini akan menjadi program tahunan atau program 2 tahunan dari MB Club INA. Minat dan keinginan dari member di bawah MB Club INA sangat besar untuk acara ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan membuat rally ini menjadi rally yang agak lebih serius. Dengan berakhirnya Fun Rally yang finish di AS BSD, kami mengharapkan kita akan jumpa lagi pada rally-rally yang akan diadakan MB Club INA di masa mendatang. Rombongan Fun Rally dilepas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Roy Suryo dan juga Bapak Bupati Tangerang Kabupaten Bapak Ahmad Zaki, juga oleh Presiden MB Club INA Bapak Dedi Ramadi. Peserta Fun Rally kali ini kita buka untuk klub-klub yang bernaung di bawah MB Club INA di sekitar Jabodetabek. Ada beberapa peserta juga yang datang dari luar pulau seperti dari Makassar, peserta terjauh kami. Harapan dari penyelenggaraan Fun Rally kali ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama member dari berbagai macam varian dan juga untuk meningkatkan pariwisata di daerah Tangerang. Di acara Fun Rally kali ini kita bertepatan juga dengan acara Grand SOTR. Kita banyak sekali atraksi menarik dari rekan-rekan dari Mercedes-Benz Racing. Boleh mencoba mobil-mobil racingnya sehingga mungkin menumbukan lagi minat-minat balap yang muda, masih muda-muda maupun yang sudah senior, silakan mencoba di beberapa tim dari motorsport. Kemudian juga kita ada food truck di sana, ada bazar apparel, spare part dan juga t-shirt dan juga tentunya dari booth-booth stand dari sponsor kami, terutama dari Mercedes-Benz, yaitu ada program dari perusahaan exclusivity, yaitu dan ada juga penjualan oli dari Petronas, ada dari minuman Liquid, dan juga kita dari Mercedes-Benz Club menjual official merchandise. Kesulitan yang saya alami yaitu karena saya ini orang asing dari Makassar. Tetapi karena kejelian, ketabahan saya membaca soal yang diberikan oleh panitia, saya mampu memecahkan dan mempunyai nilai yang terendah dengan hukuman 0. Saya dalam tim rally ini mempergunakan Tiger Station tahun 82 saya dapatkan di Jakarta ini.